Halo semuanya, selamat datang channel Rinesh Tutorial, channel yang membahas tutorial PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini kita belajar bersama-sama bagaimana cara mencari toko official store Oppo di halaman website Blibli. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tombol subscribe di bawah ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka website Blibli, teman ya. Teman-teman semuanya, ini kalian buka website Blibli dan pastikan kalian login sehingga ketika kalian ingin check out produk Oppo, kalian bisa langsung check out. Nah, di sini kalian gampang banget caranya, yaitu klik aja guys Oppo. Nah, nantinya mesin pencarian Blibli akan langsung merekomendasikan yang paling atas cuy, yang the best seller atau official store-nya cuy. Ini klik. Nah, di sini bisa kalian lihat tampilannya ya, bannernya, ulasan produknya, transaksi berhasil segini, prosesnya cepat, dan segala macamnya. Pengikutnya 8.000. Di sini ada banner promosi dari Oppo. Kalau bisa lihat potongan harganya segala macam. Ini menurut gua menarik banget, jelas informasinya. Di sini ada produk pilihannya, ada Reno 5, ada Reno 5F. Di sini juga ada best selling-nya, new product, Reno series, A series juga lengkap. Ini kalian bisa lihat sendiri guys ya, Find X Pro 5G juga dijual di sini, cuy. Mantap kali, boy. Buat kalian yang sultan bisa beli ini cuy. Speknya gahar sekali. Bisa kalian lihat cuy ya. Nih kita lihat spesifikasinya. Apakah lengkap informasi detailnya? Sebenarnya informasi detailnya kurang ya, tapi menurut gua ya kalian bisa lihat sendirilah di Google gitu kan, cari spesifikasi Oppo Find X 3 Pro 5G. Ini lengkap banget ya guys. Seluruh produk-produk Oppo dijual di sini. Jadi buat kalian yang sedang mencari HP Oppo atau misalkan smartwatch-nya Oppo, bisa langsung saja kunjungi website Blibli dan tulis aja Oppo dan cari yang namanya Oppo Indonesia Official Store guys ya. Di sini gua bukan promosi, tapi gua ingin mengajarkan atau memberikan informasi mengenai cara mencari produk Oppo di halaman website Blibli. Dari ininya nih kan, True Wireless-nya, TWS-nya juga lengkap, bisa kalian beli di sini. Di sini juga ada ulasannya nih, kami sedang cari produk Oppo Indonesia, ini bukan ulasan. Tapi bisa kalian lihat sendiri lah ya, ini terjualnya 26. Bisa 26 membelinya banyak juga. Tetapi ini jadi di sini kalian tidak perlu lagi takut akan produknya tidak original atau segala macamnya, dan ternyata spesifikasinya lengkap di deskripsi guys ya, segala macam bla 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 bla, bisa kalian baca sendiri sebelum membeli ini spesifikasinya, dan kalian bisa lihat ulasannya ya guys ya. Puas hati Blibli yoman nih, bintang satunya salah satu PO yang mengecewakan di Blibli. Ya mungkin wajar kali ya, pengirimannya lama segala macem. Tapi so far untuk bintang 5-nya ada 23. Berarti toko ini menandakan bagus pelayanannya menurut subjektif gua. Dan disini ada tersisa 2 produk. Dan menurut gua itu aja yang bisa gua sampaikan cara mencari official store Oppo di Blibli. Cukup sekian video gua kali ini. Jangan lupa tambah like, share, hingga subscribe. Thank you for watching and bye-bye.